Jom saya bagi tahu kenapa gadis Melayu banyak suka Bangladesh. Ada 5 perkara yang buatkan gadis Melayu suka pada Bangladesh. Yang kelima tu paling perempuan suka. Yang pertama, Bangladesh, seorang yang sangat setia. Mereka kalau dah ada awek, diorang akan jujur. Diorang takkan cakap diorang single. Bahkan setiap kali diorang keluar dengan awek diorang, diorang akan upload video ataupun buat momen-momen romantik dengan awek diorang. Yang kedua, mereka lebih romantik. Korang perasan tak? Bangladesh ni walaupun sesama diorang, sesama lelaki, diorang akan berpegangan tangan. Ni kan lagi dengan awek-awek kan, lagilah perempuan suka. Romantik, bagi bunga. Mungkin sebab diorang banyak tengok cerita Bollywood kot. Yang ketiga, diorang cepat belajar. Contoh bahasa Melayu kita, diorang jenis cepat sangat belajar. Kalau bahasa Inggeris pun power juga. Yalah, background diorang ni macam-macam. Cuma taraf pendidikan diorang ni tak dapat sambutan di negara sendiri. Kadang-kadang diorang pun ada PhD tau. Yang keempat, diorang ni sangat rajin. Bayangkanlah kalau kerja tu pukul 7 masuk, pukul 6 dah terpacak depan kilang. Bos-bos Malaysia ni suka ambil warga asing sebab dibayar murah. Lepas tu, diorang ni kalau dating, sejam awal dah dekat situ. Dan yang kelima yang paling perempuan suka, yang diorang tak suka pakai duit perempuan. Duit perempuan bagi mereka sangat-sangatlah berharga. Dan diorang takkan buat gurauan seperti boleh tak belikan saya slipper, boleh tak belikan saya baju. Sebab bagi diorang, itu menjatuhkan kemacuan mereka. Takkan keluar duit perempuan sesing pun. Bagi korang macam mana? Ada tak set-set negatif yang korang tahu? Boleh komen kat bawah tak? Ami Melayu, Ami Bangladeshi Balubasi. Ami Amar Syamki Balubasi. Saya warga Bangladesh. I cintakan Malaysia. I love my wife. Assalamualaikum. Ami Sheikh Yudin. এখানে বিয়ে করেছি মালয়েশিয়াতে আমার ছোট ছেলে ওর নাম ইসান আমার বড় মেয়ে ওরা দুজন হচ্ছে জমস ওর নাম ইফার ওর নাম হচ্ছে উমাইরা বাবা তোমার নাম বলো নাম বলো নাম সেটা নো সেটা মাই নেম ইরফান মাই নেম ইরফান তোমার নাম মানে উমাইরা নাম সেটা নাম মেয়ে মেয়ে Ya, adalah yang pernah tengok keluarga ni. Aku macam komen tadi terselit lah seorang. Ekonomi ke Bangladesh gitu. Amba fake account. Ini tinggi orang. Kenapalah orang ini benci sangat dengan keluarga ni. Sedangkan bagi aku mereka ni tak ada masalah pun dengan kehidupan mereka di Malaysia. Betul tak? Kita nampak mereka ni pasangan warga asing daripada Bangladesh tu lebih ke arah mendidik anak mereka seperti ikut suami isteri, ikut pasangan. Kalau pasangan dia warga tempatan orang Melayu, dia akan ikut adat orang Melayu. Perasan tak? Dia akan ikut adat orang Melayu. Dia tak ikut pun adat daripada suami dia Bangladesh. Dia akan didik anak dia daripada sekolah kebangsaan. Maksudnya seperti kehidupan orang Melayu lah. Seperti kehidupan warga tempatannya orang Melayu. Dia tak bawa budaya, tak didik anak dia menjadi seperti dia mungkin tak, bukan dia selalu lupakan budaya ayah dia orang Bangladesh tu. Maksudnya didikan dia, didikan dia di rumah, sekolah, kan, perasan tak? So mereka ni lebih ke arah mendidik anak-anak ke budaya orang Melayu, budaya pasangan suami isteri dia, isteri dia. Dia, mana dia tak bawa lah budaya asing dia tu ke negara kita. Tak seperti golongan VIP yang mana majoriti, bukan majoriti lah, kebanyakannya mereka akan menunjukkan didikan budaya barat kepada anak-anak mereka. Pasal nak yang geng-geng VIP yang kahwin dengan warga asing luar negara, kan? So mereka, kita nampak ke arah budaya barat dengan anak yang sekolahkan sekolah high school apa semua, kan? So kehidupan mereka lebih nampak ke arah barat. Didikan itu tak ada masalah lah, pilihan keluarga masing-masing lah, kan. Kita nak didikan pun tak boleh, apa didikan keluarga dia tak ada anak dia, kan. So bagi saya mereka ni ke arah budaya orang Melayu lah, didikan anak-anak dia. So macam korang mungkin korang tak perlulah sampai tahap nak menghalau mereka, kan. Tak ada pun undang-undang untuk menghalau mereka, tak ada. Tak ada pun. Korang je yang memandai-mandai untuk nasab dah apalah, eh. Dan korang sendiri duduk rumah mak mentua korang. Tak duduk asing pun, tak duduk sendiri pun. Menumpang dekat rumah mak mentua. Betul tak?
So biarlah mereka yang buat pilihan untuk keluarga mereka. Ada je warga mereka yang duduk dekat negara mereka bawa balik isteri dia ke sana, ke sana. Ada je. Cuma yang mana merasakan duduk di Malaysia ini lebih lebih nampak cerah masa depan untuk anak-anak mereka, so mereka duduk kat sini. Dia bukannya duduk kat sini sebab nak ambil hak korang, tak ada. Sebenarnya mereka ni pun tak pernah mengganggu kehidupan korang, mengambil hak korang. Hanya korang yang terasa terganggu dengan kehidupan mereka. Maksudnya hanya pandangan mata korang, faham tak? Maksud aku pandangan mata korang ni yang merasakan mereka ni lah yang akan mengambil hak-hak anak korang, hak-hak masa depan cucu korang. Ni korang punya pemikiran. Sedangkan tak sampai lagi ke tahap tu, tapi korang dah fikir ya. Sekarang pun korang tak nampak pun dia, mereka ni mengambil hak korang. Apa yang berlaku, mereka berniaga, apa semua tu, itu adalah rezeki. Kalau korang berniaga sama macam mereka pun sama juga. Apa yang mereka dapat sama juga korang dapat. Kalau korang berniaga sama seperti mereka, faham tak? Ini sekiranya korang tak berniaga pun, korang tak buat apa-apa, tapi korang nak, korang mengatakan mereka ambil hak korang, tapi korang tak berniaga pun, so macam mana korang nak dapat macam mereka? Itulah maksud aku. Korang hanya takut dengan yang nampak depan mata, tapi korang tak nak buat. Cuba buat benda tu. Nampak dia orang berniaga, korang berniaga lah, yeah. So nanti korang akan dapat lah hasil macam mana yang mereka dapat. Tak perlulah nak takut dengan kehidupan orang. Kita majukan je kehidupan kita untuk kita jadi lebih maju ke daripada orang lain. Bukannya kita akan maju sekiranya kita menjatuhkan orang lain, tak adanya. Tak akan maju kehidupan kita sekiranya orang lain jatuh depan mata kita. Kita berjaya mengeluarkan mereka daripada negara Malaysia ni, so kita menjadi maju, tak ada. Mustahil. Dia kena usaha juga.